Selamat pagi teman-teman. Inilah proses ya, proses mau penggilingan padi menjadi beras untuk posisi di kampung. Dia lebih efisien ya. Dia menggunakan mobil. Jadi dia bisa ke rumah-rumah. Jadi enggak tergantung ke kilang lagi. Enggak bergantung ke kilang lagi. Jadi bisa ke rumah-rumah didatangi. Nah, contohnya ini datang ke rumah orang tua mau menggiling padi menjadi beras. Nanti kita coba lihat prosesnya. Ya, nanti kita lihat prosesnya. Berapa bayarnya? Satu karung padi berapa jadi beras bayarnya? 60.000 semua ini. Nah, ini dari ini berapa padi digiling menjadi beras biayanya 60.000 atau 70.000 katanya. Nanti kita lihat dulu prosesnya ya. Prosesnya teman-teman, kita lihat jadi lebih efisien dia, jadi tidak orang tidak perlu kilang lagi untuk giling beras, dia tinggal telepon datang ke rumah. Tepat kalau ada biji apa padi-padinya